Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya yaitu Wong Deso Channel. Ini teman saya Ustadz Dani dari Lombok. Saya Ustadz. Halo. Halo. Nah, sekarang saya dengan Ustadz Dani berada di Masjid Jami' Brunei Darussalam. Itu dalam rangka sedekah dan ada tausiah dari Ustadz Abdul Somad. Luar biasa teman-teman semuanya. Semoga kita dapat nanti berjabat tangan bersilaturahim dengan Ustadz Abdul Somad. Itu dia masjidnya, masjid yang terbuat dari emas, luar biasa negara Brunei ini. Sekian, nanti kita akan lanjutkan ke video ke di dalam. Terima kasih untuk semuanya para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah dia sahabat-sahabat sekalian, gerai yang kita buka. Ini kita sudah tiba di Masjid Brunei Darussalam sekitar pukul 4-an. Masih agak sunyi orang. Di sini masih lumayan agak sepi karena kita juga persiapan untuk menyiapkan barang, yaitu menyiapkan kambing yang akan kita panggang tadi teman-teman semuanya. Untuk menunggu itu kita sambil santai kita lihat-lihat yaitu pemandangan yang ada di sekitar masjid, dan di sana pun kita lihat meja-mejanya masih kosong, baru kita saja yang sudah sampai. Inilah di teman-teman semuanya, interior itu yaitu apa namanya, menara dari masjid Kubah Emas itu teman-teman semuanya. Kelihatan emasnya sangat berkilau sekali. Dan di sini dia kita lihat di situ ada taman, jadi masjidnya ini seperti kayak di Arab-Arab gitu teman-teman semuanya. Seperti di mungkin di Mekkah atau Madinah gitu. Rumputnya hijau-hijau di sini teman. Sangat sejuk nyaman sekali di sini. Ini juga ada tempat duduk-duduk santai. Terang teman-teman semuanya, cerah menyinari, itu sudah dihidupkan mungkin pagi-pagi sekali. Jadi aku cuma interior dari Kubah Emas. Halo sobat, ketemu dengan saya lagi. Sekarang kita akan eksplorasi Masjid Jami' Brunei yang kubahnya itu terbuat dari emas, sangat-sangat mengkilau. Kita akan eksplorasi bagaimana sisi bagian belakang dari Masjid Brunei ini. Yuk, ikut saya. Yuk. Interiornya guys, ini luar biasa. Ini sangat luxury interiornya. Ini mungkin beberapa ini ada juga yang terbuat dari emas ini. Jadi ini masjid yang sangat-sangat megah sekali ya teman-teman semuanya. Yuk kita coba kita akan ke atas. Kita lihat ke atas. Jadi sini ini ada apa ya teman-teman? Ini auto. Seperti ini auto dia. Ini interiornya juga bagus-bagus ini.
sobat-sobat semuanya, terus tadi ini ada beberapa sahabat kita dari Indonesia. Coba kita akan tanya pada mereka, teman-teman semuanya, bagaimana pendapat mereka tentang masjid ini. Apa ini? Dalam tangga nggak ada apa-apanya, guys. Iya. Ustadz, gimana perasaannya setelah melihat masjid kubah emas di Brunei Darussalam? Alhamdulillah, bersyukur kita. Bersyukur. Kenapa, ya, Ustaz? Ya kan selama ini belum kita tahu dan pasti kan kita bisa lihat dari. Cuma katanya hati, kan, ya, katanya dari TV, dari mana-mana. Sekarang baru lihat ini kan? Baru dengan langsung lah. Percaya nggak? Ya kalau dibilang percaya-percaya dari nampaknya kan berkilau dia sih. Oh iya, shiny, berkilau guys, itu emasnya ya, nggak tahu berapa kilo itu, kira mungkin ada 100 kilo atau mungkin 1 ton mungkin di sana itu. Mas, kalau kamu gimana mas perasaanmu setelah melihat masjid kayak gini ini? Terpukau, sangat terpukau. Megah. Kenapa mas? Besar sekali. Belum pernah lihat. Masjid. Baru kali ini. Oh. Siap. Tamannya kayak taman surga. Mana Sat? Coba tunjukin Sat. Wah, mantap. Masjidnya sudah modern. Tangganya pakai lift sudah sekarang. Ramai. Sedang mengintip ataupun melihat video yang ini kita sudah masuk di bagian utama dari masjid Jame ini, sudah di tengah-tengahnya teman-teman semuanya, dan orang-orang sudah banyak pada datang
persiapan sholat subuh yang selanjutnya akan dihadiri oleh ustadz kita dari Indonesia yang terkenal, yaitu Ustadz Abdus Somad. Nah, dan warga Brunei mereka rata-rata semuanya banyak yang memakai pakaian muslim, yaitu pakaian gamis. Itu sangat-sangat melekat ya teman-teman semuanya. Ketika mereka pergi ke masjid tuh, selalu banyak yang menggunakan gamis dan setelah kita melaksanakan sholat subuh di sini kami sudah di ini teman-teman semuanya. Ini adalah pembantunya. Pusing badani, pusing. Itu berupa 3 ekor kambing yang duanya sudah selesai, dan ini adalah bagian yang terakhir. Satu potong, dua potong cukuplah untuk dimakan bersama di sini. Tulangnya pun dihabiskan. Ah, benar-benar ini. Wah, mantap. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Satu orang makan. Apa ya mas? Hah? Di mulung. Buat tambah beli rokok.